Kota Bandar Lampung 2019 itu dimulai dari tahapan audisi. Jadi audisi itu dimulai sejak 20 Mei 2019 dan berlangsung sampai 7 Juli. Nah, dari yang ikut audisi itu totalnya ada 179 orang. Kita ambil 84 orang pertama, lalu dicutkan lagi jadi 64 semifinalis, lalu dicutkan lagi menjadi 28 finalis. Jadi 14 muli, 14 menang. Dinas Pariwisata itu adalah dilakukannya pemilihan lima kanai ini sebagai kita mencari wakil dari representatif muda pemuda maupun pemudi Kota Bandar Lampung yang berjiwa kreatif, inovatif ya. Jadi bukan hanya mereka cantik dan pintar saja, tetapi juga mereka harus menguasai tentang seni budaya, tentang pariwisata Lampung juga gitu. Karena mereka merupakan representatif dari remaja putra putri di Kota Bandar Lampung. Makanya kita adakan pemilihan mulim kanai ini yang bekerjasama dengan Imkobal. Dari kecil tuh pengennya jadi remaja yang berbudaya gitu, di bawah naungan Imkobal itu sendiri sih. Harus bisa membawa diri kita yang baik gitu, terus menambah wawasan tentang wisata, terus menambah teman atau keluarga baru gitu. Harapan kita berdua sebagai muli mengenai Kota Bandar Lampung yang pastinya ingin membuat Kota Bandar Lampung menjadi lebih maju, lebih berinovatif, lebih kreatif, dan tetap sadar akan budaya dan sejarah Kota Bandar Lampung. Bukan hanya mendapatkan sebuah prestasi, melainkan saya juga ingin mendapatkan sebuah keluarga yang ada di sini dan pengetahuan saya serta latihan saya untuk mendapatkan public speaking yang bagus. Harapannya Lampung makin jaya, Lampung makin bangkit, Lampung makin kerja keras. Saya mau keluar dari zona nyaman saya. Saya juga ingin mengukur kemampuan saya dan saya ingin ikut serta sebagai pemuda, sosok pemuda yang memberikan influence kepada teman-teman saya. Gak cuma di kehidupan lingkungan aja, tapi juga di sosial media. Imkobal bukan ajang pencarian sosok keelokan semata, tapi Imkobal sebagai ajang untuk pencarian sosok muda-mudi yang bisa memberikan inspirasi, memberikan influence kepada orang-orang di sekitarnya.